Oke, nama sepotong jari, mari kita ucapkan selamat datang kepada Pak Wakil Bupati Lombok Timur. Wakil Bupati Lombok Timur, ya, tepuk tangan, inilah Wakil Bupati Lombok Timur. Bapak Wakil Bupati kita, kepada semua peserta agar biasa bupati lain-lain satu. Ya, tepuk tangan inilah Pak Wakil Bupati Lombok Timur. Tepuk tangan. Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Timur. Bapak Bupati Lombok Timur atau yang wakili, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lombok Timur, Polsek dan Ramil, Bapak-bapak, para tamu undangan, dan singkatnya Bapak Ibu para peserta Karnaval Budaya dan Balap Beca Selombok Timur yang berbahagia. Kami atas nama Ketua Karang Taruna dan seluruh jajaran mengucapkan banyak terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami dari Dispora. Sekali lagi ucapan Pak Bupati kepada kami yang tadi, sampaikan salam saya dan berikan masyarakat atau panitia sumbangan. Saya nyatakan berapa Bapak yang Bapak berikan, berapa atas nama pemerintah daerah. Saya langsung bertanya karena dia menelpon saya lalu via telepon. Beliau langsung memberikan hanya 10 juta untuk panitia. Ya, ini atas nama pemerintah daerah. Nah, oleh karena itu layak sekali kalau Gedung Pemuda Kabupaten Lombok Timur yang dibangun atas inisiatif Bapak Bupati dan Wakil Bupati itu diberdayakan untuk Kecamatan Mas Bage dengan dua tingkat. Wow. Tingkat pertama, tingkat kedua itu asramanya, lalu nanti di bawahnya itu ruangan keterampilannya, ruangan olahraganya, lengkap dengan ruangan serbaguna tertutup dan terbukanya dan keterampilannya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan dari program Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, kalau Bapak Wakil Bupati mungkin tidak asing bagi kita, dialah yang mengawal program rakyat Kabupaten Lombok Timur hampir 5 tahun, tinggal sebentar akan berakhir. Tetapi beliaulah Wakil Bupati yang mengawal, yang menggandeng Ali Dalat, Ali Bede di dalam menyetir program kerakyatannya untuk Lombok Timur. Barangkali ada yang belum kenal Wakil Bupati, kalau Pak Ali Dalat dia sering masuk ya di pasar-pasar, di mana pun dia masuk, dan termasuk Wakil Bupati. Namun dia sekarang jelas berada di hadapan kita. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau saya perkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bina Ramadhan. Nama Muhammad Dewa Kalimantan. Rasul dari Cemani Abadu. Yang saya hormati Bapak Anies Tuan, Bapak Tengah Pemilu. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Kepegawaian. Yang saya hormati Kapolsek sama-sama membuka dan sama-sama menyaksikan beberapa kegiatan budaya yang telah diagendakan oleh panitia. Ini adalah dalam rangka kita melestarikan budaya yang ada di Lombok Timur ini, khususnya di Desa Mas Bage. Selamat dan salam kita berikan pula kepada Juru Alam Ustaz Muhammad Sosalam, warga sahabat Hanitolan dan semua Mertio. Semoga kita semua di tempat ini telah dia bisa diberikan sahabatnya. Amin. Dari dulu Pak Bupati sudah memberikan semangat kepada kita semua bahwa yang namanya budaya ini sepakat untuk kita lestarikan. Yang namanya kegiatan lomba balap becak dan seterusnya ini
kita berkomitmen, kita berjanji akan menjadikan dia sebagai sebagai agenda tahunan. Ya. Jadi setiap tahun kita akan melaksanakan kegiatan ini. Ya, kebetulan. Ya. Ya. Tadi Pak Bupati sudah memberikan sumbangan 10 juta. Jadi ingat, Pak Bupati mau jadi apa? Pak Bupati mau jadi apa? Gubernur. Jadi gubernur, berarti 10 juta. Bagi Bupati mau jadi apa? Bupati. Harum. 5 juta. Ya, 5 juta ya. Jadi kalau Pak Bupati mau jadi gubernur, utang 10 juta. Kalau Wakil Bupati mau jadi Bupati, nyumbang 5 juta. Ya. Polisi itu enggak kena kurang ya. Tetapi komitmen saya, janji saya kepada ibu-ibu semuanya yang hadir, masyarakat seluruhnya yang ada di sini, seperti yang saya lakukan kemarin di alunan budaya 3 Lompang Ngesek di Pringgasila, perlu dan mencari sumbangan di sana kemari. Tinggal buat rencananya, tinggal buat kegiatannya, apa saja yang akan dilaksanakan, pemerintah akan menyiapkan di anggaran 100 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah demikianlah sambutan kita. Mari kita dengan balapan gajahkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Pasono. Eh, sah, baik. Nah, di belakang daripada ya Madrasah Tsanawiyah Al-Khair Ambon, ya, kontingen Madrasah Tsanawiyah Al-Khair Ambon, Desa Mas Bagi Timur. Selanjutnya disusul oleh kontingen SMPN 3 Mas Bagi, SMPN 3 Mas Bagi, dan di depannya ada Pak Guru. Oke, jalan. Wow. Ya, inilah SMPN 3 Ambon. Ya. Ini panjang garis dari kita. Disusul oleh Gendang Bro. Disusul oleh Gendang Bro yang dari Kecil.
Ya. Lagi ngapain, Pak? Beraksi, beraksi, woi. Produk sekarang.
Dan 15 dan
Al-Halam. Ya, kita tidak dikutuk, bisa kita dikutuk. Kita tidak Mulai balik bangku angguan ini. Ya, tepuk tangan. Mantap. Ya, silakan langsung maju ke depan dan boleh membubarkan diri. Pada pertandingan SMPN 3 Merpati Timur, kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya di belakang senteng 3 ada forum pemuda mengabdi Kota Bungkam. Kami ucapkan selamat datang dan sepertinya untuk mengikuti lomba karnaval budaya pada sore hari. Thank you.
kontingen-kontingen kita yang sudah selesai melancarkan untuk kenapa bagian atas sasak berjalan ada sasak pada akhir hari ini.